Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Banyumas Bibit 88. Petani dan penjual bibit dari Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Desa Watu Agung RT 5 RW 7 Kecamatan Tambak. Grumbulnya Brejegeni ya, teman-teman. Oke, teman-teman dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau update persiapan ya, atau pemuatan bibit untuk pengiriman ke daerah Tibro Payakumbuh ya, Sumatera. Ya. Kalau yang kemarin, duh lupa ya, banyak ya. Ada pohon apa aja yang dikirim hari ini, Mas? Ada alpukat, kelengkeng, tebu, ya, tebu lah, apa? Emang ada bibit tebu? Ada sih, bibit tebu ada, apa? Lengkeng, iya, durian, jeruk, terus durian, ya. Manggis, mangga, manggis, ya? Ya banyak semuanya. Insya Allah sih semua jenis buah-buahan ya. Semua jenis buah-buahan ada. Jadi tapi selain, bukan hanya durian tapi juga semua jenis buah-buahan ada. Ready ya di ada. 88 ya. Ready. Oke. Yang mau pesan caranya bagaimana, Mas? Ya kalau mau pesan nanti bisa hubungi di kolom deskripsi, nanti untuk WA-nya saya cantumkan di deskripsi ya, teman-teman. Nanti langsung sama Mas siapa namanya, Mas? Mas Eko atau Mas Yul ya. Jul, ya? Iya, Mas Jul. Kalau Mas Jul kan gara-gara di channel itu kan. Iya. Mas Jul, untuk pengiriman ke Payakumbuh ini berapa pohon, kemudian emang mesti harus penuh satu truk apa bagaimana? Ya enggak harus penuh satu truk, tapi ya, cuman kita ngumpulinnya memang agak lama. Nunggu ada barengan ya. Nunggu ada barengan. Biar terpenuhi gitu. Nanti ongkosnya ya. Betul sekali. Efisien juga kan ongkosnya kan. Tapi kalau untuk luar Jawa ya, khususnya untuk luar Jawa, untuk kebutuhan ecer 1-2 pohon, mohon maaf sekali kita enggak bisa kirim. Karena dikarenakan pengirimannya ya, teman-teman. Kalau kita paksakan dengan paket JNT kargo dan sebagainya ya, terlalu itu sampai sana pasti kering bibitnya ya, karena terlalu lama mungkin, terlalu lama di perjalanannya ya. Iya ya, namanya di JNT apa ekspedisi kayak gitu kan biasanya asal-asalan lah nyusunya gitu ya, ya. Ya enggak semuanya sih, tapi kadang-kadang ada yang anu juga kan ya, pokoknya yang sudah terjadi pasti kecewa konsumennya karena medianya kan dikurangin. Medianya sih enggak, tetap enggak, cuman enggak, kan ya. Sampai sana tuh bisa 4 hari, 5 hari. Terlalu lama di jalan. Terlalu lama di jalan. Sementara kalau ini, Mas Jul? Kalau ini paling 3 hari, 4 hari. Udah sampai ya? Udah sampai. Tapi kan ini mobil terbuka. Bukan kalau pak mobil box. Bukan mobil box. Iya. Jadi nggak terlalu panas di dalam. Jadi gitu. Jadi ada sirkulasi udara ya? Udara, iya. Untuk bibit alpukat yang dikirim ini ukuran berapa nih, Mas? Ini ukuran 70-80 cm. Berapa? Ini harganya 70.000. Sampai Padang. Sampai di Payakumbuh. Iya. Tapi belum ongkir maksudnya. Belum ongkir. Belum ongkir, iya. Luar biasa nih. Wah, cantik-cantik sekali bibitnya ya, Mas. Ya ayu-ayu lah. Luar biasa. Ganteng-ganteng, Bro. Itu jenis apa, Mas? Aligator. Aligator. Kalau alpukat yang ready apa aja, Mas? Aligator, Mickey, Kendil. Aligator, Mickey, Kendil, oke. Okay. Red Vietnam. Red Vietnam. Terus apa? Peluang. Peluang ya, banyak sekali ya. Banyak sekali, banyak jenisnya lah. Ya. Tapi untuk jenis-jenis introduksi yang terbaru ya belum terlalu banyak stoknya ya, karena memang jenis alpukat itu ya, banyak banget jenisnya. Kalau ya, kita bikin semua, produksi semua ya, ndase koleng, Mbok. Sirahnya mumet ya. Sirahnya mumet ya. Ini musangnya kok polybag-nya bagus-bagus banget, Mas, yang belakang aja, Mas. Ini mau ke Padang enggak? Iya, ini temennya ini. Keren banget, coba lihat, Mas. Ini mau ini ke 1,5. 1,5 tapi polybag ya, Mas? Polybag 40. Harganya berapa, Mas? Harganya 100.000. 100.000 sampai sana? Iya. Harga di tempat? Harga di sini. Oh, stoknya masih banyak, Mas? Untuk kebutuhan ecer 100.000. Tapi kalau untuk kebutuhannya agak banyak, ya pengambilan 100 pohon gitu, harganya 85.000. Wih, murah sekali, Mas. Tingginya, Mas, apa kasih lihat, Mas? Ini tinggi, mantap, tinggi ya. Vite lah. 1,5 ya? 1,5-1,7 lah ya, Mas, ya? Iya. Luar biasa. Usang, Mas, ya? Musang. Valid ya, Mas? Valid dong. Kadang-kadang ada yang orang pesan musangi dikasihnya bukan musangi, itu kasih lokal. Kadang-kadang kan ada yang mirip dengan musangi tapi bukan musangi. Oh, kalau tapi banyak 88 aman ya. Kalau saya enggak lah. Menjaga kepuasan konsumen lah ya.
kita berikan ya yang terbaik lah, biar nanti kedepannya kan misalkan ada kerabatnya mau tanam, jadi bisa direkomendasikan gitu ya. Jadi bisa direkomendasikan. Ya enggak malu-maluin lah. Itu sama saja nanti menjelekkan nama bukan Banyumas Bibit 88 saja, tapi seluruh penjual bibit nanti di Banyumas ya. Dikira mau penjual begitu ya. Iya. Hanya ada 1-2 ekor aja ya, Mas ya. Betul sekali. Ya. Kalau untuk di Banyumas Bibit 88 di tempat saya ini ya. karena saya dominan ke planter bag ya, karena untuk pengiriman saat ini kan jarak jauh semua. Betul. Jarak jauh semua, jadi biar lebih aman sesampainya di lokasi. Betul sekali, Mas. Ya hanya itu sih, kalau untuk ya kayak bukannya jelek-jelekin apa yang dongkelan tuh enggak. Kita juga kalau jual jarak dekat mungkin oke lah ya. Untuk jarak dekat oke. Ya untuk dongkelan yang pindah ke planter bag pun ya sebenarnya sih aman. Aman ya. Aman. Hanya ada perlu waktu. Ya perlu waktu ya. Penyesuaian dulu ya, supaya lebih, aman lagi lebih mapan tanahnya. Betul. Ini yang udah dikat ini kenapa nih Mas? Kok kalau cuma harus dikat gitu apa gimana Mas? Ya harus mbok. Harus dikat ya. Supaya rantingnya itu enggak pada patah-patah. Enggak berbenturan dia. Iya, betul sekali. Ini jenis bawor, Musang King dan Oci. Jadi untuk hari ini berapa pohon durian, berapa pohon alpukat Mas semuanya Mas? Alpukat 100, pohon duriannya sekitar 200 lebih ya. Jadi yang disediakan di Banyumas 88 itu ukuran mulai dari ukuran berapa Mas? Dari ukuran 70 cm sampai 2 meter. 2 meter ya. Untuk yang jumbo-jumbo ya. Untuk yang jumbo-jumbo untuk saat ini stok sih ya ada tapi enggak banyak ya. Ada tapi enggak banyak. Tapi kalau untuk skala kebun jumbo-jumbo pusing lah. Enggak bisa ready terlalu banyak ya. Enggak ya. Saya lebih yang cari yang amannya aja lah. Ya. Memang sih kalau untuk ya menurut saya sih kalau ini sudah sangat bagus kalau untuk ditanam lah. Duri hitam ya, Mas. Enggak perlu besar-besar, yang penting perawatannya itu bagus. Nanti pertumbuhannya cepet bel kayak gue. Ini yang 2 meter. Iya. Ini harganya 250.000 sampai 300.000. Belum. Jenis Oci. Ini barang barang langka ya. Ya memang udah susah nyari bibit Oci bulan segini udah susah. Ger. Oke. Mantap sekali. Oke. Nah, yang ini ada juga yang ini mantap. Ini udah pesanan ya? Udah dipesan Mas. Udah dipesan. Kirim ke mana Mas itu Mas? Ini ke Sumedang. Sumedang ya. Sumedang. Oh, yang anu Sumedang itu ya? Ini udah di. Ini harga berapa Mas itu? Udah di DP nih. 250. 50 ya? Iya. Minimalis lah ya. Minimalis tapi keren. Tapi pengambilannya kan partai ya. Partai. Jadi kalau pengambilannya 5.000 ya? 4,5. 4,5 ya? Iya, 4,5. Ini bekas dongkelan juga Mas. Awalnya ya. Dongkel pindah ke sini ya. Lalu pindah ke planter bag. Tapi kan sudah sangat mapan. Sudah mapan betul. Sudah aman sekali. Ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas sudah anyar. Baru ya. Iya. Mas, tren perawatannya kalau masih di lapak begini gimana Mas? Yang terutama itu penyemprotan ya. Semprot ya. Penyemprotan harus benar-benar rutin. Satu minggu itu dua kali. Itu dua kali ya? Satu minggu dua kali atau kalau ketika musim hujannya terlalu lebat, terlalu tinggi, itu harus dua kali. Tapi kalau musim hujannya nggak terlalu ya satu minggu sekali lah. Karena memang kita untuk jarak susunya ini memang berdekatan ya. Jadi menghindari jamur ya. Menghindari jamur. Kalau semprotannya nggak banter, nggak kuat ya. Nanti itu resiko jamur kanker batang bukan batang, jamur ya. Kanker batang. Sama jamur tempe. Jadi tempe juga ada jamurnya. Oh, maksudnya jamur Aduh. Tempe itu jamur yang seperti tempe gitu ya. Iya. Bukan tempe yang ada jamurnya bukan. Bukan. Ya, itu panuan, Mbok. Ya, mesti ya. Mesti benar ya. Jadi dia enggak anu. Iya iya, sal anu. Mas dengar ini kan sampean lagi banyak panen durian nih. Iya. Jadi kalau ada yang pesan banyak biasanya sampean kasih hadiah durian gitu benar enggak sih, Mas? Iya. Gitu ya. Kadang-kadang ada juga iya. Ya, kayak gitu. Biar enggak hanya kirim bibitnya tetapi juga sampean kasih hadiah durian biar pembeli biar senang gitu ya. Sebenarnya ya senang sih pasti senang lah. Iya. Maksudnya biar ngerasain. Ya biar nyicipin gitu ya. Ya biar nyicipin gimana rasanya bawor Banyumas. Betul. Dan iya. Biar lebih semangat lagi.
untuk duriannya, kan? Ngerawat, ngerawat pohonnya. Iya, kalau tahu rasanya jos istimewa kan ngerawat pohonnya lebih semangat, betul, gitu. Dan mungkin dari sekian banyak tanaman buah, mungkin durian memang sampai saat ini masih masih sangat layak untuk dibudidayakan, untuk dikebunkan, begitu Mas ya? Sangat layak, sangat berpotensi baik lah, betul, betul. Untuk dan kedepannya dari gitu. Dari segi apa namanya tuh, dari segi bisnis, dari sudut pandang bisnis juga, dari sudut pandang penghijauan juga bagus sekali Mas ya? Bagus sekali. Luar biasa. Jadi memang ini sama saja ini makhluk hidup ya, ya. Butuh nutrisi, butuh makanan, nutrisi ya. Ya, jadi harus benar-benar dirawat supaya nanti hasilnya bisa bagus dan maksimal. Biasa, ya. Penting perawatan lah, perawatannya itu ya. Nanti kita bisa pandu, kita bisa bantu sharing-sharing lah ya. Ya, yang penting menjalin komunikasi dengan baik ya. Untuk perawatan-perawatan setelah penanaman seperti apa, seperti apa ya, nanti kita kasih list daftar untuk perawatan selama masa vegetatif atau masa pertumbuhan ya. Kalau untuk masa generatif nanti untuk cara perawatannya beda. Karena nanti ketika pohon sudah usia 1 tahun setengah itu baru dilakukan pruning ya. Oh gitu ya. Dilakukan pruning. Itu nanti bisa di anu ya, bisa di apa namanya itu? Bisa dipandu nanti sama Banyumas 88 ya Mas ya. Iya, harus kita pandu lah supaya konsumennya itu berhasil dalam berkebun. Ya, kalau konsumennya berhasil dalam berkebun kan kita juga ikut senang. Ikut senang. Ikut senang. Itu tandanya bibit yang kita kirim benar-benar di selain memang bibitnya juga unggulan, bagus. Dan juga tentu saja memuaskan ya. Betul sekali. Keren. Oke. Ini di sini mau lagi istirahat. Kita lanjutkan perkopian dulu. Siap. Oke. Siap. Perkopian dulu. Oke. Oke, teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel saya Banyumas Bibit 88 dan kameramennya adalah dibalik ya, Bro. Siap. Republik Bibit. Siap. 88. Amin. Hah? Tunggu dulu ya. Iya, kok bikin channel lagi yang iya, iya. Iya, nanti bikin channel baru Republik 88. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, teman-teman, dukung terus channel saya agar terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan konten-konten yang terbaik dan bermanfaat. Salam sukses petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi nih, Hen.